Saya sebutkan hal begini, dulu saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga. Kaunselor, ketua unit, bertahun-tahun saya menghadapi dan menguruskan hubungan suami isteri dan masalah antara punca terbesar masalah hubungan suami isteri, konflik suami isteri dalam sebuah rumah tangga berkaitan dengan hubungan seksual. Minta maaf saya sebutkan perkataan ini di rumah Allah yang suci ini. Namun para ulama silam yang terdahulu menuliskan banyak kitab berkenaan perkara yang melibatkan hubungan suami isteri. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Nabi ini sangat miskin, al-fuqara wal masakin, sangat susah sehingga kan tidak ada sedikit pun harta di rumahnya untuk melakukan sedekah. Lalu dia bertanya, buku ini akan digunakan selepas ni. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, untungnya orang-orang kaya, aku solat, mereka juga solat, aku bersedekah, mereka juga bersedekah ya Rasulullah. Saya puasa, mereka juga berpuasa, saya zikir, mereka juga berzikir, saya baca Quran, mereka juga baca Quran. Tetapi ya Rasulullah, untung orang kaya, mereka banyak boleh bersedekah, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina Uthman, semua tu kaya-kaya belaka, peniaga, banyak harta, banyak sedekah. Subhanallah. Kemudian, tetapi ya Rasulullah, saya tak mampu bersedekah kerana tidak ada apa untuk sedekah. Lalu Nabi bersabda, bagi kamu yang tak ada harta ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, pahala sedekah buatmu. Dan kamu menjima isterimu, maksudnya melakukan hubungan suami isteri dengan isterimu, diberikan pahala sedekah. Ini disebut dalam kitab 50 wasiat Rasulullah kepada para wanita dalam banyak kitab. Ini hadis yang masyhur. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu juga adalah dikira ibadah? Sebab kita merasakan hubungan suami isteri itu dikira sebagai mengikut hawa nafsu. Itu kan kerana keinginan nafsu. Sebab itu ada isteri-isteri bila datang mengadu depan saya, suami mengadu dia tidak dapat layanan yang sepatutnya daripada isteri dalam hubungan suami isteri. Sebab umur dah 40 lebih dan 50 lebih, isteri ni jawab apa? Abang, kubur dah nak panggil dah, istighfar lah banyak-banyak, jangan duk ikut hawa nafsu tu. Ha, dia nasihat suami dia. Saya terus kata, puan, ini kewajipan dan tanggungjawab nombor satu. Islam bukan nak besarkan sikit-sikit nafsu hubungan suami isteri, tetapi kerana khidmat tersebut memberikan ketenangan kepada jiwa lelaki dalam ibadahnya, dalam hariannya. Kerana memang Allah sebut di dalam Al-Quran, zuyina linnas, antaranya yang pertama, hubbus syahawat linnisa, kepada wanita. Itu ujian dan cabaran yang pertama, tertarik kepada wanita. Dan jika wanita isteri ambil berat tentang perkara ini, pahala yang sangat besar. Mungkin itulah khidmat yang menyebabkan dia dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun menjawab bila ditanya Rasul, adakah mengikut hawa nafsu itu dikira sebagai ibadah? Lalu Nabi bertanya dia semula, apa pendapatmu jika disalurkan keinginan itu kepada zina? Lalu dia menjawab, maka ia haram dan berdosa. Maka apabila disalurkan kepada yang suci dan halal, maka ia dikira sebagai ibadah. Allahu Akbar. Ha, jadi suami pun ajak ibadah ya malam ni, ibadah. Ha, isteri pula malam tu bangun je terus pakai kain telekung, duk faham ibadah tu. Jadi kena jelaslah juga komunikasi tu. Muslimin muslimat, saya ada banyak kisah benar. Pakcik umur 50 lebih, 60 lebih, 70 contoh ya. Ustazah, goram bona kat orang sebelah ni ha. Ha, ni cakap Nogori ya. Saya orang Terengganu tapi duduk Nogori, jadi masa jadi pundicara rumah tangga ni memang orang Nogori 9 ni datang, orang Kedah takkan nak pergi kot, jauh kan. Jadi tu yang pandai cakap Nogori tu. Pakcik-pakcik datang kan, isteri ni duk nangis, makcik ni umur dah 50 lebih ni, dah pencin dua-dua ni kan. Kenapa pakcik nangis? Tahlah orang sebelah ni orang tua ni ha. Oh, dah bergaduh panggil orang tua kan. Dah orang tua ni, bantabian apalah.
Kenapa pak cik? Ustazah, orang sebelah ni ha. Kalau dengan cucu Tuhan nampak muda 10 tahun, dengan Dan ni tua sangatlah dia. Apa masalah pak cik? Kalau cucu balik kau segar nampak. Kan boleh masak tu, boleh masak ni. Kalau anak cucu tak ada, tak balik, ulang yang sama contohlah ya. Tetapi sebenarnya yang difokus adalah cucu elok dipeluk, dicium dilayan-layan Kalau se ni jauhlah ustazah, berjengkal-jengkal lah. Ha. Lepas tu isteri ni jawab, dah tua. Memang luar Dan ni nampak tua, dalam muda lagi. Ha, dia jawab macam tu kan. Lepas tu isteri ni pun jawab, ustazah, acik dah monopos. Ha, macam tu kan. Suami pun jawab, tak ada lah apa-apa, pos. Ha, macam tu kan. Bergaduh. Saya ingat ni pakcik-makcik ni, banyak ya penceraian yang berlaku usia dah lanjut. Dan ini bukan perkara yang perlu diremehkan. Sebab yang saya paling bimbang, muslimat sekalian, muslimin, saya nak sebut muslimat. Sebab buku ni bila bahas tentang tanggungjawab, memberikan khidmat, istimta', kasih mesra, hubungan. Memanglah tahap itu tak sama macam orang muda, tapi adalah tahap-tahap dia. Panjang lebar dia kupas. Mengikut kadar umurlah masing-masing. Masya Allah. Kita masa muda, masa sekian-sekian, kita jadi isteri yang saleha. Yang kita bimbang, kita mati dalam keadaan menjadi isteri yang derhaka. Bila hujung-hujung usia ni. Lepas tu kan saya cakap macam ni dekat pakcik. Tuan Haji, pakcik. Pakcik pergi jumpa doktor boleh tak? Bawa isteri jumpa doktor. Ha, antara ayat yang kelakar tu macam karen. Kalau nak sentuh tu macam karen. Maksudnya dia punya melantun tu. Contoh sikit melantun. Astaghfirullah istighfar. Macam buat dosa pula kan namanya manja. Masya Allah. Lepas tu dia cakap macam tu lah. Macam terenjat. Sentuh macam karen. Lepas tu saya cakap macam ni pakcik. Pasal monopos ni, benda ni memang betul. Isteri pakcik ni mengalami gejala-gejala ni bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ini fitrah. Pakcik kena bawa pergi jumpa doktor sekian-sekian. Contoh ya. Kemudian pakcik ni pun ikutlah nasihat, bawa jumpa doktor. Lepas tu saya sampai giliran 2 minggu lagi, biasa temu janji akan jumpa. Telefon je pakcik, assalamualaikum ustazah. Ni ustazah Asmat kau, sebab nombor telefon pejabat mesti dia ada. Yo, kira tutup file lah ustazah, dah selesai dah. Dah ada magnet dah sikit-sikit lah. Subhanallah, belum tu karen kan. Adalah jumpa doktor, doktor bagi pil hormon supaya stabil sikit. Betul lah, rupanya dia ada masalah tu. Memang sebab itu perlunya ilmu. Bila ada masalah, rujuk orang yang tahu. Allahu Akbar.